LED strip, LED radiasi. Sebelum kita pasangkan ke mobil, kita akan modifikasi dulu, kita akan lepas, kita akan bongkar ini ya, kontrolnya ini. Kita akan lepas kabel yang hitam ini, kita sambung dengan kabel yang ini. Kabel isi 6, kita butuh yang isi 3 aja, karena kabel yang hitam ini 3 kabel, merah, kuning, dan hitam. Kita lepas yang hitam, kita sambung seperti ini. Nanti ujungnya sini, baru kita masukkan kontrolnya. Ya, ini sudah kami sambung kabelnya. Sambungnya seperti ini ya. Disambung secara zigzag agar tidak konslet. Kita harus hafalkan kalau yang seperti ini nanti kabel yang hitam, kabel merah, kabel kuning. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu ini selongsong isolasi bakarnya ya. Nah, seperti ini. Setelah masuk seperti ini, kita bakar. Kita panasi pakai korek api. Inilah strip ini akan kami pasang ke tutup bagasinya sini ya, bukan di bawah sini. Soalnya kalau pasang di bawah cahayanya kurang, nggak kelihatan. Jadi kita butuhnya seperti ini agar terpantul di sini ya, nggak kelihatan. Pemasangannya ini kita akan ukur, posisikan di tengah-tengahnya ini ya. Nanti pasangnya seperti ini. Pasangnya. Dengan melepas double tape-nya, kita lepas. Tempelkan ke sini. Menghadap, kalau juga menghadap ke bawah. Ya, ini kami pasangkan kabel untuk mengambil kabel ratingnya. Ini kabel sein kiri. Lepas. Lepas ya. Kabel sein kiri. Ini sengaja dua kabel. Agar lebih kuat ya. Sampai. Satu juga nggak masalah sebenarnya. Oh, kita talikan sini. Kita talikan saja seperti ini. Ya, ini aja sudah cukup. Baru kita bungkus isolasi ya. Terus kabelnya ini kita lewatkan di bawahnya ini ya. Bawahnya karet. Ini tadi kabel yang dari LED strip ini sudah kami sambung kembali ke kontrolnya ya. Ini. Jangan lupa ingatkan urutan yang tulisan di sini tadi, dari ground, merah, kuning ya. Jangan sampai terbalik. Oke, kita akan pasang tutupnya kembali ini.
ini kabelnya dua, merah sama hitam. Ini kabel kabel utama untuk suplai arus 12 volt. Hitam negatif, merah positif. Dari sini kita ambilkan dari kabel lampu kota, ya. Lampu kota yang warna hijau putih, seret putih. Yang negatifnya yang hitam. Ini seperti ini. Terus yang merah, display-nya kita ambilkan lampu kota. Jadi saat lampu kota dinyalakan, lampu LED ini akan nyala. Di sini pun juga ada kabel untuk lampu kota yang warna hijau dari kontrol ini. Gabungkan jadi satu dengan kabel suplai atau kabel VCC. Jadi satu. Terus disambung ke kabel yang dari lampu dok, lampu kota ini. Saat ini kabel warna kuning itu kabel sein kiri dan kanan, ya. Yang dekat warna merah ini sein kanan, ini sein kanan, ini sein kiri. Sein kiri kita sambungkan, kabel kita ambil dari yang kiri, ya, yang tadi yang putih ini. Terus ini kuning ini kita sambungkan ke sein kanan ini. Terus untuk yang biru, biru untuk kabel yang mundur atau atret, kita sambungkan kabel di kabel yang di lampu mundur ini, ya. Nah, ini warna putih ini untuk mundur yang biru. Terus yang lampu untuk rem warna putih kita sambungkan ke kabel lampu untuk rem, warnanya hijau seret kuning. Ini kan ada dua, hijau seret kuning dan hijau seret putih. Yang seret kuning, hijau kuning ini untuk rem, sedangkan hijau yang hijau seret putih ini untuk lampu kota. Jadi lampu kota ini kita ambilkan ada dua, yang hijau dari kontrol sama merah untuk arusnya. Sekarang kita akan coba lampu sein kanan. Sein kanan. Rating kanan, rating kanan. Sein kanan. Sekarang kita coba yang sein kiri. Lighting kiri. Jalannya ke kiri. Terus kita coba kalau kita rem. Pakai rem, ya. Injak remnya. Nah, dia akan, kalau injak remnya, dia akan tiba-tiba terus nyala. Ini sebenarnya nyalanya merah ini. Terus kita kalau pakai mundur, lampu mundur, ya, lampu mundur dia warnanya putih LED-nya.
kalau kita lampu biasa jalan normal atau pakai lampu kota, nah lampu senja, lampu kota seperti itu, modelnya banyak sekali. Jalannya LED. Kita coba lagi lampu hazard, lampu tanda bahaya. Ya, ini kalau tanda bahaya dari tengah ke kanan kiri ya, keluar dalamnya terang kuning. Ya, oke, sudah seperti ini hasilnya. Ini lampu LED strip untuk bagasi. Kanan ya, pakai sein kanan.